رمضان ولكم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد. Kenapa setiap saya memulai dimulai dengan kata Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Sebenarnya ini merupakan sedikit pesan bahwa kita makhluk hidup memiliki tugas untuk berzikir kepada Allah. Al-Isra ayat 4, yang artinya segala sesuatu apa-apa yang ada di langit dan di bumi, sesungguhnya mereka semua berzikir kepadaku. Itu kata Allah. Kalau hewan berzikirnya bagaimana caranya? Nah, di ayat ini dijelaskan juga kepada kita. Allah bilang, Allah berkata, kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka berzikir kepadaku. Tuh, subhanallah. Kalau kita lihat secara ilmu geologi, ilmu IPA-nya ya, kalau anak-anak sekolah bilang, kita lihat bumi berotasi. Dari mana arah rotasinya? Apakah dari kanan ke kiri? Apa kiri ke kanan? Rotasi bumi dari kanan ke kiri berputar. Satu, ketika kita melihat ada angin puting beliung, angin topan, tornado, mana arah putarannya? Bagaimana arah putarannya? Sudah pasti dari kanan ke kiri. Kalau kita melihat di lautan ada sesuatu zat yang menghisap di lautan itu, pusaran air, berbentuk pusaran, bagaimana arah putarannya? Sudah pasti pusarannya berbentuk arah kanan ke kiri. Berarti seluruh dari angin, laut, bumi berotasi, berputar dari arah kanan ke kiri. Dan begitulah putaran tawaf di Masjidil Haram. Subhanallah. Tawaf di Mekah dari kanan ke kiri mengelilingi Ka'bah 7 kali. Subhanallah. Itulah Allah menyarankan kita, khususnya saya ya, saya yang berbicara di depan sini bersama-sama berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puja dan puji hanya bagi Allah saja. Sesungguhnya saya di sini hanya mengingatkan diri saya sendiri untuk berzikir kepada Allah. Kalau ada kebaikan, setiap manfaat dari omongan-omongan saya tolong diambil, dan segala keburukan jauhkan. Saya hanya orang yang masih belajar dan baru belajar. Tapi saya hanya ingin menyebarkan agama Allah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmumu kepada siapapun walaupun satu ayat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.